siap. Ini ekspander abu-abu dari siang itu, ikutin sekarang nih, ada di belakang nih. Waspada, pantau aja dulu, jangan dulu ambil tindakan. Nanti bila mana sudah situasi urgent baru ambil tindakan. Nunggu komando. Siap, yang penting pada waspada. Aonan, ini totalnya dia ada 3 mobil lebih. 3 mobil mungkin lebih ya. Yang udah kebaca POI. POI. PKI. Yang 2 itu yang 1739 itu ngikut bang. Avanza hitam itu ngikut. Ngikut kita aja. KJD juga ngikut yang tadi siang yang di foto sama Bang Arai. Pokoknya bagaimana caranya kendaraan untuk pengawal belakang itu menghambat laju kendaraan yang menguntit. Nanti alamatnya bila mana kita terpisah, nanti kita langsung kirim. Yang penting kalian nanti jangan sampai mereka yang menguntit itu dekat dengan rombongan depan, rombongan utama. Halangi terus sampai jangan sampai dia bisa ngikutin kita. Tapi jangan ikut barisan di rombongan dan bikin sistem pecah aja dan kalau misalnya ada yang masuk rombongan tolong dipepet, jadi nggak usah ikut masuk rombongan. Waspada saja sekiranya ada kendaraan yang memang dicurigai, andai kata memang perlu dijauhkan ya jauhkan. Dengarkan bon, jauhkan. Bang udah, kalian jaga yang belakang masih ikut deh. Bang udah kita bang. Coba. Ya, halangi lagi mereka. Jangan sampai ngikutin. Siap-siap dari salib. Pokoknya nanti begitu pas keluar pintu tol nih, mobil 1-2 di belakang bawah, ya. Itu gimana caranya halangi lagi mobil mereka. Nah, untuk nanti menyusul, alamatnya sudah jelas, sudah dikirim sama Madin itu. Tinggal ikutin aja nanti Google Maps-nya. Jadi ngikutin juga, kaki itu ngikutin, TWI ngikutin. Nanti halanginya begitu pas keluar tol aja. Gimana caranya mobil yang ngikutin ini tertinggal jauh. Jangan sampai ngikutin. Keluar tol, ya. Begitu pas pintu tol, halangin semaksimal mungkin jauhkan dari rombongan depan. Mobil satu, langsung dari Madar, halangi. Mereka jangan sampai ngikutin kita terus. Nanti untuk menyusul, ikutin aja Google Maps, ya. Mobilnya udah halangi lagi mereka. Nanti di pintu tol, keluar tol. Ini KJB nih 1278 di samping kita. Izin Bang Odon meninggalkan pantauan dari Kaida ya. Anda mau bantu Bang Angdul nih Bang Egi ya. Bang Ambon, itu PWO kata Anip itu dari Sentul ngikutinnya. Tolong dipantau. Di belakang ajak muter-muter aja dulu kemanain kek. Itu dua-duanya memang ngikutin dari Sentul. Maka dari itu bila mana susah dihalangi, nanti di pintu tol gimana caranya mereka jangan sampai ngikutin kita halangi. Nanti di pintu tol kalau di sini biar dihalangi tetap jalan jalur masih lurus, dia masih bisa ngikutin. Oke kita fokus aja dulu di belakang rombongan. Nanti di pintu tol baru dihalanginnya. Sekarang kalau dihalangi tetap nggak bisa, mereka akan terus ngikutin. Nanti di pintu tol belakang pasti ada belokan-belokannya keluar tol nih. Jangan sampai biar dua mobil itu ngikutin, gimana caranya? Siap. Jaga. Di pintu tol nih, halangin gimana caranya? Kalau mau buka bawa mobil kalian, gimana caranya? Oke siap, izin lepas diri dari rombongan ya. Ane mau ngalih-ngalihin nih sama Denma nih. Bang Egi siap ngalih-ngalihin ya. Kita lepas rombongan dulu aja. Nanti kita minta Sherlock aja kalau udah sampai. Siap, kakak, laksanakan. Siap. Bang, agak ke kiri bang, agak ke tengah bang, biarin dia gak bisa nyalip bang. 86, tutup habis. KJD udah nyodok nih. KJD nyodok. Putar. Ini di Madar udah ngalangin. Sekarang. Oke, Bang Ambon. Ya terus, Bang Ambon. Agak pelan Bang Ambon. Udah kemana kek, kita kemana aja udah. Kita tadi kemana bang? Nah udah kita kemana aja udah. Yang penting orang masih ngikutin kita sampai bego. Ege bawa pelanggannya bang, dia pasti ngikutin kita lagi kena hambatan di belakang dia bang. Kesian bang, kita tungguin bang. Siap, ini kita bang bikin pusing dia dulu nih. Soalnya udah jauh banget nih dari mobil Habib. Kita udah cabut dari jalur ya.
Cakep Bang Egi, bilang Bang, jangan ikutin kita Bang. Tutup aja, speak kita tutup terus. Tapi dia udah ngikutin kita nih, mau kemana nih Bang Omon? Patokannya dia nyalip, kita nyari jalur lain, gitu aja Bang Egi. Oke Bang Egi. Siap. Nih tapi dia ada berapa mobil komandan yang ngikutin di belakang? Tahu 2 tahu 3 lah, belum pasti juga nih. Udah, nih mau ngambil mana? Kiri makan kiri-kiri aja kiri lah. Khusus deh Madar, nongkrong aja dulu, berhenti ente di tukang kopi. Nongkrong di pinggir jalan aja, dia ngikutin gak?